Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey, teman-teman, pagi hari ini saya akan panen jaat dengan panen oyong ke alau saya ke Cibatu. Ayo ikuti kegiatan kami hari ini ya. Yuk, bye, berangkat. Alhamdulillah akhirnya kita udah sampai di rumahnya De Yeni dan ini sejuk banget. Ada suara tonggeret as usual. Dan ini dia lagi De Yeninya ngurus adeknya De Yesi yang lucu banget. Kita lihat dulu, gengs. Tahu bulat digoreng. Dadakan. Iya. Bapak beli tahu bulat ya, Pak? Untuk budak. Untuk cucu. Yuk deh. Aduh. Ini bilang apa? Wajahnya juga bulat. Ya. Ini kembalian tahu, kita mau bayar hutang pulsa. YouTuber Cibatu, kita punya hutang. Berapa, Bu? 2-3. Okay. Tolong ambil, Bu. Sih, kasih banyak banget, guys. Jangan semua, Bu. Saya rugi, Bu. Rugi, Bos. Jadi banyak banget yang beli tahu. Mohon maaf, ini disponsori oleh Tahu Bulat. Saya bertemu dengan Dian AR. Tapi kayaknya baru bangun, teman-teman. Oh, baru bangun. YouTuber, iya, Cik Mbe. Itu kayaknya. Dan ini De Yeni bawa adek. Kakak sayang adek ini mah. Bawa anak. Iya, anak. Anak sendiri. Anak kecil, bukan anak sendiri. Anak kecil. Nih. Jangan lupa channel Dian AR di subscribe ya, Dek. Terima kasih, Teh. Ayo ngikut. Mari kita ngambil oyong. Dan ini baru sadar ternyata kerudung saya menyong. Mana ke sini? Kemana, Dek? Iya, ke situ, Ki. Oke, okay, belok. By the way, ini bawa HP semua, gengs. Oke, okay, ayo deh, Yeni. Semangat, bawa semangat. Ade. Bawa adek, ini calon istri idaman lah. Pokoknya jaga adek bisa. Masak bisa, pakai motor apalagi ngebut bisa. Jualan pulsa oke, okay. Bikin video oke, okay. Apalagi coba. Malah promo. Promo. Kayaknya yang enggak bisa cuma terbang, teman-teman. Iya. Nah, jadi saya tidak bisa turun ke bawah karena jangkung banget atau atas banget. Ini anak-anak gandong anak lagi. Itu anaknya anak mamanya, bukan anak sendiri, bukan. Nah, ini kita lagi mau cari oyongnya dan oyongnya, wih, itu besar banget di sana. Iya. Hati-hati. Iya, yang muda. Bapak juga maunya yang muda kan? Iya. Iya, buruk. Bunganya cantik banget. Ini gratis, deh. Gratis, Pak. Nyapa tosami teh ing kapungkur iraha ngajakan eta teh. Pinter gitu. Bagus. Iya, dapet. Dapet. Dapat satu. Mana lagi? Ada yang besar loh, Pak, di sini sembunyi. Tuh, besar banget. Iya kan pada ngumpet. Awas, Pak, roboh, Pak, jatuh. Ini Mama Dayani rajin banget. Iya, nanam-nanam. Rajinnya kebangetan, Teh. Iya, semuanya ditanam hebat. Lu karunya eta mah ya. Katalian jadi ben pinggangna alit. Wow, dan alhamdulillah ini ada sarang ini nih, bahasa Sunda mah kararangi. Iya, Kade, ini dia. Ngege ya? Alhamdulillah. Ngege. Ah. Oh, alhamdulillah sih ya. Nih, kararangi, gengs. Eh, ini kalah ngerit gagangna. Inya i. Awas, lihat dulu, lihat dulu.
Yang paling enak yang seperti ini. Kecil. Oh, jadi yang gitu ya, Ki? Iya. Oh, mejehna. Jadi pas. Alhamdulillah digurung kararange. Iya nih sarangnya nih. Kita mengganggu kehidupan. Au! Ngegel kok. Ngegel. Ini di prank sama Deyeni. Dan ini Masya Allah udah rintik-rintik hujan. Kita harus segera pulang. Iya. Eh, belum teh. Belum. Ada yang belum diambil. Apa deh? Kucainya di sana banyak banget. Jauh nggak? Enggak. Sambil ya. Pulang aja lewat sana. Oh, siap bos. Siap. Ih, ada kak. Ada ini ada di. Ih. Os. Tuh guys. Apa bahasa aja. Indonesianya karange? Kang karange. Gak tahu. Kroto. Kroto, iya kroto, kata Dian AR, kroto teman-teman. Ini kita udah dapat oyongnya dan ini malahan gak keambil ya deh, udah kebosan kalau punya di rumah mah ya. Iya. Apalagi dikasihnya banyak, hujan teh. Iya, Pak kita harus on the way pulang Pak. Jamak. Alhamdulillah kita udah dapat oyongnya ya Kang. Iya, Neng. Iya. Aduh. Dan selanjutnya kita mau ngambil kucai, katanya kucainya udah besar-besar banget. Ini oyongnya dapat berapa nih? 10. Ya, 10 kurang sedikit lah ya. Ya udah langsung aja kita berangkat lagi ke sana karena ini udah hujan rintik-rintik ya. Ngalah kuncai. Ngalah jaat langsung. Naik-naik ya. Oke, mari kita berangkat. Yuk. Turun. Ya, bunga. Alhamdulillah ini kita udah sampai di tempat pengambilan kucai dan Bapak tidak akan mengikuti sutradara, jadi langsung aja ambil-ambil teman-teman. Jadi kita kameramen harus segera mengonkan HP ya Pak. Iya. Masya Allah ini bagus harus. Banget. Ini aslinya tuh bagus banget kalau di kamera kurang gimana gitu. Tapi ya, aslinya kuncai. Heran ada rumah, Di tengah sawah. Ini. Karena ambil motor nggak bisa. Iya. Kalau ke rumah. Kalau punya motor itu di mana? Di atas, yang di tadi atas. Pas kita ada rumah kan? Ada, kalau ada yang nyuri? Enggak lah. Mubah. Ini mau ambil berapa, Pak? Ini harus ditanam lagi harusnya. Ini kan bogana. Santuy, gengs. Ini Bapak tuh tim santuy. Kita dia kita biasa. Alhamdulillah kita udah dapat oyong, udah dapat apa lagi Kang? Kuncai. Sekarang mau langsung pulang. Nanti kita lihat kecipir kalau ada, kalau nggak ada kita mau bikin rujak ya. Ini kecipirnya udah pada tua, jadi kita mau ngambil benih ya Pak. Kita nanam di sana. Oh ini pohonnya udah mau mati. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi kita mau ngambil benih aja. Nah. Karena emak dulu pesen ya teh. Iya, dulu masih pada muda, sekarang udah tua. Aduh, ya benihnya bencana. Banyak banget. Yang banyak sih karena emak mau nanam katanya waktu itu pernah pesen ya teh. Iya, tuh langsung 1, 2, 3, 5. Dan ini naik taraje di Sundamanya deh. Iya. Taraje. Setelah dulu mudanya kita ambil dan kita masak, ini tuanya kita ambil lagi buat ditanam ya teh. Iya, Masya Allah banyak banget. Nih daya ini mah subur. Kalau rajin pasti subur, intinya kayak gitu. Bapak lagi ngambilin, ini saya mau mulungan. Iya, beresin. Kalau bahasa Sundanya dipulungan. Dipulungan. Ih, banyak banget. Tuh, satu. Aduh! Santai bos. Nih kayak kita main nonton drakor, gak mau berhenti. Udah, turun yuk. Dah. Dan kita ngambil banyak di sana, masih banyak banget. Lebut, lebat. Udah, kita rapikan dulu. Masya Allah, banyak. Ini banyak banget. Ini benih kecipir, jaat, banyak banget. Dan alhamdulillah habis ini kita ngesang. Mau langsung bikin rujak ya, Dek? Iya, enak, Teh. Mantap. Tuh, dapat seember penuh. Lebih malahan. Si Dede nyolok bujur aki acis katanya. Acis. Ini tahu kalau ada acis ya? Acis tahu. Itu uang. Iya. Yuk, udah selesai? Yuk, kita pulang. Alhamdulillah kita udah sampai di rumah Deyeni dan ini di belakang banyak banget pohon.
Kitri kalau di Sunda itu, jadi benih pohon kelapa. Dan ini ada pohon, nggak tahu pohon apa, pohon hias. Ceker ayam katanya. Oh, ini ceker ayam. Ada yang mau beli? Nggak jual. Alhamdulillahirobbilalamin. Ini kita dapat banyak banget benih kecipir atau jaat. Terus ada oyong dan juga ada kuncai. Dan ini si kecipirnya lagi dikupasin dulu sama bapak karena biar nanti pas pulang nggak usah bawa sama cangkangnya karena banyak. Jadi nah, tinggal bijinya. Ini kita sebelum ngarujak dan alhamdulillah malah dapat banyak rejeki ya pak. Ini ada benih kecipir, ada benih labu. Kalau di Sunda kita bilangnya hiris, kalau bahasa Indonesianya nggak tahu apa, hiris lah intinya. Terus ini ada timun. Dan kita malah dikasih apa pak? Pisang cau. Cau pisang. Pisang nangka sama mamanya Dadian dan ini. Nah ini teman saya yang dulu. Dagang terus ya, setiap hari. Pebisnis, bapak pebisnis. Dan kita malah ngabala bahasa Sundanya di sini. Udah habis ini kita mau ngarujak dulu. Dan ini kita di dapurnya Dayeni dan rapih banget. Tapi mohon maaf kalau gelap karena pintunya nggak dibuka. Dan ini ada apa deh? Kuncai. Kapol. Ini kapol yang udah dijemur dan siap untuk dijual tuh. Dan ini ada sarang lebah. Sarang laba-laba. Salah. Desa kumaha di sisir teh. Dan ini deh, ini mau bikin sambal untuk rujak. Rujak. Ini juga usah banyak-banyak cabenya karena takut sakit perut. Nah, ini dia sambalnya udah jadi dan mantap ya deh, udah capek-capek kita dari sawah dan sekarang. Udah, yuk kita ke depan. Siap. Itu jeng tangkal kayak gitu, gimana ngobrol? Kemarin tangkal kayak saya cengke buahan. Nah ini buah. Oh, hati-hati teh. Ya, dan ini kita lagi irisin dulu buah limusnya ya, deh. Iya. Tuh, tapi ini sayang karena musim hujan juga. Jadi di dalamnya tuh ada yang busuk sedikit, tapi nggak apa-apa, nggak semua. Iya. Jadi manusia juga kalau ada salah nggak apa-apa, karena nggak semua. Iya. Seperti itulah. Oke, kita mau ngarujak dulu dan mohon maaf kalau agak bersih karena ada mesin. Dan ini kita udah ngupas, udah motongin juga, tapi bapak nggak mau yang ini, jadi mau ngupas sendiri dan sampahnya turun sendiri aja. Jauh. Ya, nggak tahu aja. Udah yuk, bisa disalamin pak. Amirame mau. Bismillahirrahmanirrahim. Ini limus kalau di Sunda. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang mau? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau di kota rujak channel. Bapak enggak bodor. Asyum. Asyum. Kayak janji dia. Iya. Pahit. Ini ada yang ekstrim bikin rujaknya pakai pisang. Kalau di kampung. Ada rujak sawu. Pisang. Kalau di kota di mana ada rujak sawu? Enggak ada kan? Lihat air ada aja guys. Cobain, jangan lupa klik channel Mang Dian. Dian AR channel. Karena sekarang rujak cau. Batur makan limus ini cau. Aneh kan? Ya, alhamdulillah kita udah selesai ngerujaknya. Ini sambalnya udah mau habis dan buahnya juga habis. Bapak habis satu buah ya dan Dian habis 3 pisang. Ini bangun tidur langsung makan dan ngerujak pisang. Dan itu disponsori Suara Ayam demo. Oke, pokoknya terima kasih udah mengikuti kegiatan kami hari ini. Tadi ngambil oyong, ngambil kucai, ngambil benih kecipir, jaat, dan sekarang kita terakhir ngarujak. Oke, so guys, thank you very much for watching and don't forget to like, subscribe, and share. And last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa klik channel Anna Maria, klik channel Yeni Nur Aini. Lagi klik channel Dian AM. Oke, okay. Saja berada. Oke. Okay. Dadah.